harus memencet kuasnya itu agar keluar cairan sanitizernya. Kalau ini alat ini berbeda. Alat ini hand sanitizer otomatis. Nanti di sini ada sensor. Lalu ketika ada tangan di bawah, maka secara otomatis nanti cairannya akan keluar dengan sendirinya tanpa kontak langsung dengan tangan, antara tangan dan ini hand sanitizer. Ini safety. Komponennya apa aja? Ini adalah sensor ultrasonik. Jika ada tangan di bawah sini, maka sensor akan mengeluarkan sinyal ke Arduino ini. Lalu Arduino akan mengirimkan sinyal berupa gerakan ke servo ini. Lalu dari servo ini akan menekan tuas dari botol hand sanitizer ini. Lalu hand sanitizer akan keluar secara otomatis tanpa kontak tangan. Ya, harus program dulu. Satu paket kotak gitu berapa kira-kira? Kalau ini seluruhnya udah jadi sekitar 300-500. Satu kotaknya? Ya, jadi tinggal pasang, tinggal barang-barangnya alat susah nggak alat-alatnya? Mudah. Tinggal nyetak akrilnya ini yang agak sulit. Ini dari akrilik ini. Jadi itu motivasi. Kalau Arduino pesennya yang ekspedisinya yang enggak lama. Oh. Kan karena pandemi ini. Kalau belum ada. Belum. Ngambilnya di mana? Solo ada. Oh, Solo ada. Apa? Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.